Ini data registrasi baik. Hari ini kira-kira jam 12.30 ada seorang napi atas nama Haryanto alias Yusak, perkara 378, melakukan percobaan bunuh diri dengan minum Prostek atau cairan pembersih lantai kayak kamar mandi. Kemudian dari teman-temannya, mungkin teman sekamarnya, lapor ke petugas bahwa yang bersangkutan muntah-muntah. Setelah itu dari petugas datang ke kamar, akhirnya kita bawa ke poliklinik rutan. Setelah sampai di poliklinik, kemudian dari dokter rutan memeriksa kondisi keadaan kesehatan saudara Haryanto alias Yusak. Setelah itu, setelah diperiksa, kita lakukan pertolongan pertama. Kemudian setelah setengah jam, dari dokter memutuskan dibawa ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya, kondisinya yang bersangkutan menurun, semakin melemah. Akhirnya jam 1 dari rutan membawa yang bersangkutan ke rumah sakit. Setelah itu sampai di rumah sakit jam 13.20 dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Kemudian jam 13.35 oleh rumah sakit dinyatakan meninggal. Oh, berarti setelah minum itu korban tidak langsung meninggal gitu? Tidak langsung. Yang pertama dilakukan pertolongan pertama oleh pihak dokter poliklinik rutan. Setelah itu karena keadaannya melemah, kita bawa ke rumah sakit. Untuk percobaan bunuh diri ini sendiri, untuk pelaku sendiri sudah pernah melakukan sebelumnya atau baru kali ini? Baru kali ini. Baru sebelumnya kali ini belum pernah. Ada aktivitas yang mencurigakan mungkin sebelumnya? Untuk kesehariannya yang bersangkutan biasa-biasa aja, Mas. Nggak ada hal-hal yang mencurigakan, sama sekali tidak ada.